A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinah. Tsumma takhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan sungguh telah datang kepada kalian Musa bil bayyinat, dengan bukti-bukti kenabian. Maksudnya mukjizat-mukjizat kenabian. Kemudian kalian mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Musa dari kalian. Dan kalian menjadi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, lalu kami angkat gunung Sina di atas kepala kalian, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepada kalian, kemudian dengarkanlah. Tapi Bani Israel menjawab, kami siap mendengarkan, tetapi kami tidak siap mentaati. Kenapa demikian? Karena telah dimasukkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada patung anak sapi itu. Tentu kekufuran mereka. Maka katakanlah kepada Bani Israel, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keyakinan kalian kepada kalian, jika kalian orang-orang yang beriman. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Fir'aun, kemudian terjadi dialog. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan banyak mukjizat kepada Musa yang itu dilihat dengan kepala mata orang-orang Bani Israel ataupun Fir'aun dan juga kaum Kibti. Secara singkat saya ulas di antara mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pertama disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna alaihim at-tufan wal jarada wal kummal wad dafadi wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka tufan, angin yang menghancurkan ladang-ladang mereka. Ini mukjizat yang pertama. Kemudian disebar belalang. Di mana-mana ada belalang. Sebagai hama bagi tanaman-tanaman Bani Israel dan juga kaum Kibti. Kemudian disebar kutu. Di mana kutu ini menyiksa badan-badan mereka. Kemudian katak dan darah. Di mana air minum berubah menjadi darah. Ada yang mengatakan darah itu keluar dari badan-badan mereka, hidung, mata, telinga dan begitu seterusnya. Dan itu sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri mereka dan mereka adalah kaum yang suka melakukan dosa. Kemudian yang kedua, mukjizat Nabi Musa adalah tongkat dan juga tangan bisa bercahaya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydha min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi.
dalam An-Naml 12 Allah katakan, dan masukkanlah tangan wahai Musa ke leher baju, niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Dan mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Ini menunjukkan bahwa tangan Musa bercahaya. Kemudian juga tongkat menjadi ular. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 107, fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banu mubin. Ketika Musa melempar tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga, Allah kirim paceklik dan kemarau. Dan itu disebutkan dalam Al-A'raf ayat 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsin minas samarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang berkepanjangan bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Kemudian juga mukjizat yang lain, Allah turunkan awan kepada Bani Israel yang menaungi mereka di tengah padang Sahara. Bahkan Allah kirim makanan dari langit yang disebut dengan manna dan salwa. Dan itu disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa qulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami naungi kalian dengan awan. Kami turunkan kepada kalian manna dan salwa, makanan yang lezat dari langit. Makanlah makanan yang baik-baik dari rizki yang telah kami rizkikan kepada kalian. Mereka tidak mendzalimi kami, justru merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Musa adalah batu yang dipukul dengan tongkat keluar 12 mata air. Dan itu disebutkan dalam Al-Baqarah 60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi asakal hajar. Fanfajarat min khuznata asyrata aynan. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami firmankan, pukullah batu itu dengan tongkat, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah Musa membelah lautan. Dan itu disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fangfalaqa fakana kullu firkin kataudil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkat, maka terbelahlah lautan itu menjadi 12 jalan dan setiap belahan seperti gunung besar. Asy-Syu'ara ayat 63. Dan tentu yang paling besar dari mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Musa adalah kitab Taurat itu sendiri yang menjadi pegangan Bani Israel. Itulah sekilas tentang mukjizat Nabi Musa. Kita kembali kepada kisah. Jadi setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian mendebat Fir'aun dan mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun, bahkan seluruh tukang sihir Fir'aun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat Nabi Musa. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, lihat tukang-tukang sihir itu di pagi hari mereka saharatun fajar, tapi di sore hari mereka syuhadaun barar. Pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, tapi di sore hari menjadi para syuhada yang baik. Maka kemudian Musa pun setelah peristiwa itu, maka Musa menyingkir ke Bani Israel selama bertahun-tahun, berdakwah di tengah Bani Israel tanpa gangguan Fir'aun. Tapi kemudian datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar Musa membawa Bani Israel membebaskan dari perbudakan Fir'aun ke mana? Ke Baitul Maqdis.
mendengar bahwa Musa akan membawa Bani Israel, tentu Fir'aun marah. Dan Fir'aun bersumpah untuk membantai mereka semuanya. Ketika itu maka Allah katakan, fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Ya Musa, karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku di malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Maka Musa pun bergegas mengumpulkan Bani Israel, keluar dari daerah Bani Israel di Mesir, kemudian mengarah ke sebelah timur, ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah katakan, watrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun. Dan biarkanlah laut itu terbelah, sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Akhirnya kemudian Musa membawa Bani Israel dikejar tuh sama Fir'aun dan tentaranya. Sempat terhalang lautan dan itu membuat keraguan Bani Israel sampai mengalami ketakutan di antara mereka, dan di antara mereka mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, inna la mudrakun." Musa, mereka sudah melihat kita di sini, habis kita, katanya. Di depan lautan, di belakang pula tentara Fir'aun. Mau ke mana kita? Maka Musa memberikan kepercayaan kepada Bani Israel dengan menanamkan tauhid dan mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, kita ini punya Allah, punya Tuhan. Tidak mungkin Tuhan kita menyia-nyiakan, pasti dia akan mencari jalannya untuk kita. Di sini ada pelajaran tauhid kepada kita. Di saat antum ada ujian dan masalah, kembali kepada Allah, niscaya pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah uraikan setiap permasalahannya, Allah carikan jalan keluarnya. Maka akhirnya kemudian Allah firmankan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahra. Wahai Musa, pukulkan laut itu dengan tongkat. Maka dipukullah tongkat itu kepada lautan, tiba-tiba kemudian lautan terbelah menjadi 12 jalan dan seperti gunung besar yang membelah lautan. Bani Israel pun melintasi lautan merah itu. Kemudian Fir'aun mengejarnya dan memaksa juga ikut mengejar ke tengah lautan, karena dalam bentuk jalan. Ketika Musa sudah di seberang sana, kemudian Fir'aun di tengah-tengah, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Musa untuk memukulkan kembali supaya lautan itu menyatu kembali. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fa'agharakna fir'auna wa junudah. Maka kami tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bara tentaranya. Makanya Allah katakan, kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha faqihin kadhalika awrathnaha qauman akharin. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mati di Laut Merah itu, dia meninggalkan istana dan seluruh kekayaannya di Mesir. Apa yang terjadi? Betapa banyak taman-taman dan air mata yang indah yang mereka tinggalkan. Betapa banyak kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah yang mereka tinggalkan. Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana mereka tinggalkan. Demikianlah kami wariskan semua kekayaan Fir'aun kepada siapa? Kepada Bani Israel. Lihat, sehebat apapun punya kerajaan, dunia ini pasti akan ditinggalkannya. Di sini ada pelajaran, jangan sombong. Lihat Fir'aun, yang dia katakan bahwa seluruh sungai-sungai dan laut Mesir itu mintahti semua ada di telapak kakiku. Ketika dia sombong mengatakan seperti itu, maka Allah tenggelamkan di laut itu. Ketika dia sombong mengatakan bahwa seluruh lautan dan sungai Mesir berada di bawah kakiku, Allah tenggelamkan pula di lautan. Ini pelajaran kepada siapapun yang congkak dan sombong, bahwa kesombongan itu ada akhirnya. Dunia ini pasti berubah, dan berubah itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu anda kaya, banyak jabatan, bisa memerintah, rupanya ada waktunya. Lihat Fir'aun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Maka Allah katakan fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mungharin, maka langit dan bumi tidak menangisi kematian mereka dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu sama sekali, tidak sempat bertobat, mati. Langit bumi tidak ada yang sedih. Buat apa sedih? Kematian orang zalim congkak itu tidak ada yang menangisi dia kecuali kutukan-kutukan manusia. Lah akhirnya kemudian setelah Musa pun berhasil menyeberangkan Bani Israel kemudian mengarah ke timur Baitul Maqdis, tiba-tiba di tengah jalan ada sebuah kampung, mereka menyembah patung anak sapi. Ingat Bani Israel ketika di Mesir, mereka sembah anak-anak sapi kan itu, patung-patung sapi. Jadi ketika mereka melihat sesembahan yang pernah mereka sembah dahulu, nampak pula di situ dan disembah oleh orang kampung situ. Tiba-tiba mereka nyeletuk kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa, buatlah Tuhan macam itu. Kami rindu punya Tuhan macam itu. Buatlah Tuhan macam itu katanya. Biar kami juga punya sembahan yang sama seperti itu. Musa emosi dan marah dan mengatakan Allahu Akbar innakum qaumun tajhalun. Allahu Akbar, kalian itu kaum yang bodoh. Sudah diberikan hidayah tauhid mau kembali kepada kesyirikan. Itulah ikhwatul fiddin, terkadang orang hijrah ini yang dulunya mungkin di atas kesyirikan, di atas bid'ah, di atas maksiat, kemudian dia hijrah ke sunnah, hijrah ke tauhid, hijrah kepada ketaatan. Kalau dia tidak dikokohkan dengan pengetahuan, setelah hijrah dia tidak belajar, setelah hijrah tidak istiqomah, maka pengaruh-pengaruh lama itu akan kembali. Makanya pentingnya ilmu dan istiqomah di sini. Kalau sudah hijrah belajar supaya bisa istiqomah dan pengaruh-pengaruh lama bisa hilang. Lihat di sini Bani Israel, mereka diapit dua nabi, Harun dan Musa, masih juga seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah itu mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Tapi sayang, ketika sampai di Padang Sahara dan hampir melewati Baitul Maqdis, tetapi harus melewati sebuah kota tertua di dunia yang disebut dengan Ariha. Ariha ini penuh dengan orang-orang Amalikah turunan Ahad, orangnya besar-besar, sehingga mereka tidak bisa menguasai Baitul Maqdis kecuali harus perang melawan Amalikah ini. Ketika melihat orang-orang Amalikah besar-besar badannya, kuat-kuat, ahli perang, kecutlah Bani Israel mental mereka. Ketika Musa mengajak jihad kepada mereka, mereka pun malah kemudian mengejek Musa dan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa, janganlah kau ajak kami perang, kami bukan ahli perang. Kalau engkau memaksa kami jihad, maka pergilah engkau sendiri, ajak Tuhanmu berdua, perang sana. Kami duduk-duduk di sini saja. Mereka tidak berani, pengecut Bani Israel. Makanya kita lihat kepengecutan orang-orang Yahudi sampai hari ini masih diwarisi nenek moyang mereka. Lihat orang-orang Muslim Palestina, anak-anak kecil aja berani melawan orang-orang Israel. Anak-anak kecil lempari batu, mana ada takut mereka? Kalau antum sudah kaburlah, karena tidak pernah melihat suara dentuman-dentuman senjata, baru petasan aja dah kabur antum. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan seperti itu. Gas rumah aja meledak disangka bom. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian mereka pun diazab oleh Allah di tanah perjanjian atau disebut Arduti. Selama 40 tahun mereka tidak bisa keluar dari situ. Maka disinilah banyak peristiwa dan kejadian sampai wafatnya Nabi Musa. Salah satunya adalah peristiwa Samir yang kita akan kisahkan. Karena dalam Al-Baqarah yang kita kaji ayat 92, Allah mengatakan
Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhadtumul ijla mim ba'dihi wa antum zalimun. Sungguh Musa benar-benar mendatangkan kepadamu bukti-bukti mukjizat kebenaran kenabian, kemudian kalian mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Musa, dan kalian pun termasuk orang-orang zalim. Bagaimana kisah Samiri? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Samiri ini dicantumkan dalam dua surah dalam Al-Qur'an, yang paling panjang surah Thaha dan pelengkapnya dalam surah Al-A'raf. Kita ambil yang paling panjang saja karena lengkap ceritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat engkau datang ke Gunung Sinai lebih cepat wahai Musa, sedangkan engkau meninggalkan kaummu di belakang? Jadi Nabi Musa ketika sudah tidak bisa keluar dari Ardutih itu, otomatis Musa harus membuat undang-undang kepada Bani Israel. Kalau tidak, mereka kacau. Karena sudah ramai, sudah berbentuk negara berbasis kota di situ kan. Jadi harus ada undang-undang. Kalau tidak dibuat undang-undang kan kacau. Kalau ada buat kriminal apa hukumannya, enggak tahu. Sehingga Musa meminta kepada Allah untuk diturunkan undang-undang, dan Allah janjikan akan diturunkan Taurat. Akhirnya karena senangnya Nabi Musa akan diberikan kitab Taurat, maka dia pun bergegas meninggalkan Bani Israel yang sebagiannya kurang kokoh akidahnya, dan meminta kepada Harun untuk mengawal mereka di bumi perjanjian itu. Berangkat Musa. Makanya Allah mengatakan, apa yang membuat engkau tergesa-gesa datang kemari? Kenapa kau tinggalkan Bani Israel? Maka Musa memberikan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala, qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, sesungguhnya mereka ala athari akan menyusul kepadamu. Setelah aku mendapatkan Taurat, kemudian aku akan ajarkan Taurat kepada mereka, aku akan arahkan mereka untuk menghadap kepadamu. Kemudian Musa mengatakan, wa ajiltu, adapun sebab aku tergesa-gesa, kata Musa, ilaika rabbi litarda, agar aku bersegera kepadamu ya Rab, supaya aku mendapatkan redha, supaya kau senang, maka aku bersegera datang kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fa inna qad fattanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Musa, engkau tergesa-gesa datang kemari, harusnya aku perbaiki dulu Bani Israel. Sekarang aku kasih tahu, kata Allah, sungguh kami benar-benar telah menguji kaum wahai Musa. Setelah engkau tinggalkan mereka, datang orang namanya Samiri, sudah menyesatkan kaummu. Allah kasih tahu. Makanya pentingnya seorang dai itu harus memperbaiki kaumnya sampai betul-betul mantap, kemudian ditinggal. Kalau tidak, sesat lagi orang itu. Bayangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu tidak lama meninggalkan Bani Israel, hanya 40 hari. Tapi jangka yang begitu pendek 40 hari itu cukup menyesatkan 70 ribu Bani Israel. Bukan 1-2, 70 ribu. Bani Israel tersesat dan menyembah patung anak sapi yang dibentuk oleh Samiri. Allah kasih tahu. Kepergian wahai Musa menjadikan sebagian Bani Israel tersesat oleh Samiri. Maka kemudian setelah Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan Taurat dan Allah memerintahkan Musa untuk segera pulang menemui Bani Israel, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifah. Lalu Musa kembali kepada kaumnya dalam kondisi marah lagi sedih. Bagaimana mungkin hanya 40 hari saja bisa tersesat? Padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi Harun, coba bayangkan. Kenapa Harun tidak bisa untuk menjaga akidah Bani Israel sepeninggalnya?
Makanya nanti ada dialog antara Musa dengan Harun. Musa meminta pertanggungjawaban kepada Harun, kenapa engkau biarkan mereka tersesat? Coba lihat bagaimana Bani Israel, mereka mudah sekali untuk tersesat. Ini pelajaran bagi kita. Jangan pernah meninggalkan ta'lim. Jangan pernah meninggalkan ta'lim. Hadir di majelis ta'lim. Kalau orang terlalu lama meninggalkan majelis ta'lim, akhirnya futur, ikhwan. Pengetahuan tidak punya, di luar banyak syubhat dan syahwat, terkadang terlena dengan syahwat, akhirnya makin futur, ataupun terkena syubhat, akhirnya kemudian berpindah kepada pemahaman sesat. Jangan lama-lama. Makanya kenapa Rasul menasihati kepada Handalah, walakin ya Handalah sa'atan-sa'atan. Akan tapi wahai Handalah, kau boleh bekerja, tetapi berikan waktumu untuk hadir di majelis ta'lim. Buat jadwal. Ya. Hari ini saya nganggur, hari ini saya harus ikut kajian ini. Besok saya kerja. Ah, seperti itu. Kalau tidak bisa secara rutin gitu ya. Seminggu berapa kali, pokoknya dalam satu minggu itu minimal satu hari lah. Kita hadir di majelis ta'lim supaya mengokohkan akidah. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Kemudian Musa mengumpulkan Bani Israel dan mengatakan, ya kaumi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, afatala alaikumul ahdu, am aradtum an yahilla alaikum ghadabu min rabbikum, fa akhlaftu mau'idi. Lalu Musa berkata, wahai kaumku Bani Israel, bukankah Allah Tuhan kalian telah menjanjikan kepada kalian satu janji yang baik? Aku sudah bicara dengan kalian bahwa kalian akan mendapatkan undang-undang kitab dari langit. Hanya 40 hari saja aku tinggalkan kalian. Apakah masa perjanjian itu terlalu lama bagi kalian? Apakah 40 hari terlalu lama bagi kalian sehingga kalian langsung kufur seperti ini? Atau kalian memang menghendaki agar kemurkaan Allah menimpa kalian sehingga kalian melanggar perjanjianmu dengan diriku, kata Musa. Maunya kalian itu apa? Masa 40 hari bisa tersesat? Tetapi nanti di akhir zaman, Nabi SAW bersabda bahwa ada yang pagi harinya beriman, malamnya kufur. Ada yang malamnya beriman, paginya kufur. Karena mereka mengejar murahnya kehidupan dunia. Dan itu akan terjadi. Bukan 40 hari lagi. Pagi beriman, malam kufur. Malam beriman, pagi kufur. Itu akan terjadi kepada kaum muslimin. Ketika sudah terbuka syahwat dan syubhat, makanya Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Oleh karena itulah bersegeralah kalian banyak-banyak beramal sebelum datang fitnah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalu, ketika Musa kemudian mengatakan kepada Bani Israel dengan kata-kata seperti itu, Bani Israel berikan alasan. Qalu, ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinatil qaumi faqadafnaha fakadhalika alqasamiri. Kami tidak melanggar perjanjian wahai Musa atas kemauan kami sendiri, tidak. Kami tidak hendak melanggar perjanjian kami dengan kalian atas kemauan kami sendiri. Akan tetapi kami harus membawa beban berat di pundak kami berupa perhiasan-perhiasan kaum Fir'aun itu. Kami kemudian melemparkannya ke dalam perapian dan demikian pula Samiri melemparkannya. Jadi ketika Bani Israel itu keluar dari Mesir, mereka kan harus punya modal, namanya perjalanan jauh kan harus ada modal. Terpaksalah kemudian mereka berbohong kepada orang-orang Kipti itu, meminjam emas-emas mereka. Tapi tidak bilang mau minggat dari Mesir gitu ya. Jadi banyaklah orang itu hutang kepada kaum Kipti, kaum Fir'aun itu, membawa emas-emas mereka sebagai bekal perjalanan mereka ke Baitul Maqdis itu. Di tengah jalan mereka berpikir, Fir'aun sudah ditenggelamkan, kemudian pasukannya habis, ini barang orang, kapan mau dikembalikan? Maka kami tidak bisa memakainya.
Di situ pula ada munafik namanya Samiri, kemudian menjadi provokator kepada mereka dan mengatakan, kalau begitu supaya kalian hilang dari beban-beban kalian, lucutilah mas-mas kalian, lemparkan di satu lubang. Akhirnya mereka pun melepaskan mas-mas mereka, diletakkan di satu lubang, diambil pula sama Samiri, lalu dibuatlah patung anak sapi, dicetak sama dia. Subhanallah, langsung jadi pula tuh. Makanya kemudian Allah mengatakan, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar qalu fa qalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Kemudian Samiri dari perapian itu mengeluarkan patung yang berwujud anak sapi yang bersuara. Mereka pun berkata, Samiri mengatakan kepada Bani Israel, lihatlah Tuhan, Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa bahwa Tuhannya ada di sini, katanya. Jadi Samiri ini, subhanallah, dia membuat cerita, membuat karangan. Memang ini ujian ya. Samiri diutus kepada Bani Israel sebagai ujian, sebagaimana dulu Dajjal nanti di akhir zaman akan diutus kepada manusia sebagai ujian akan keimanan manusia, apakah jujur ataukah berdusta keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka begitu juga Allah kirim Samiri. Sama, setiap zaman ada orang munafiknya. Di zaman Rasul ada juga ujian kan, Abdullah ibn Salul ibn Sabah mengobok-obok kaum muslimin dari dalam. Lah ini Samiri mengobok-obok Bani Israel dari dalam. Kemudian untuk meyakinkan bahwa patung anak sapi ini Tuhan, maka kemudian Samiri membubui dengan agama dan dengan sejarah supaya nyambung, supaya yakin bahwa ini Tuhan. Samiri mengatakan kepada Bani Israel ketika sudah jadi patung anak sapi itu, sesungguhnya aku katakan kepada kalian ini Tuhan kalian. Kenapa mesti patung anak sapi? Karena ketika mereka di Mesir, mereka menyembah patung anak sapi, patung-patung sapi. Makanya dibuat seperti itu sehingga mereka terkenang lagi kan dengan berhala-berhala mereka. Kemudian Samiri mengatakan di hadapan Bani Israel ini, sesungguhnya ini Tuhan kalian dan aku bisa dia buat hidup. Kemudian Samiri mengeluarkan tanah yang disimpannya, kemudian disiramkan ke mulut patung anak sapi itu. Tiba-tiba keluar suara. Takjub Bani Israel. Sudah bentuknya indah, dengan jasadnya yang sangat indah, ketambah-tambah keluar suara. Lahu huar. Jadi Samiri mengatakan, tahu enggak yang membuat suara patung anak sapi itu? Ini karena semburan tanah yang aku lempar kepada mulutnya anak sapi ini. Kalian tahu dari mana tanah yang kulempar kepada patung anak sapi ini? Tanah ini aku dapat dari bekas pijakan kaki Jibril. Jadi dia buat cerita dia. Jadi ketika kemudian Fir'aun ditenggelamkan dan bala tentaranya, Samiri mengatakan, aku melihat Jibril di samping Nabi Musa sedang menunggang kuda, katanya. Dan ketika kaki kuda itu dipijakkan ke tanah, saat itulah Fir'aun ditenggelamkan. Maka aku ambil bekas pijakannya. Ini kan hari yang sangat besar, Fir'aun ditenggelamkan, Samiri mengambil pasirnya bekas pijakan kuda. Ini loh sejarah pasir, katanya. Jadi seolah-olah dikaitkan sejarah dengan dibumbui sedikit keyakinan. Akhirnya 70 ribu Bani Israel percaya bahwa patung anak sapi yang dibentuk Samiri itu Tuhan mereka. Akhirnya kemudian mereka Bani Israel menyembah patung anak sapi itu. Bayangkan 70 ribu bukan jumlah sedikit, iwan banyak gitu ya. Mereka yakin karena kejahilan mereka. Itulah bahayanya kebodohan, ikhwan, membuka pintu syirik. Sudah tahu namanya patung anak sapi itu tidak mendatangkan manfaat dan madarat. Jika berdoa kepada dia pun tidak mungkin mendengar, kalaupun mendengar tidak mungkin mengijabah, tapi karena kejahilannya menutup otak mereka, tetap saja mereka menuhankan. Itulah kesyirikan, mencabut akal dari kepala. Kesyirikan itu mencabut kecerdasan, dibutakan mata dan hatinya. Dan itulah syaitan di belakangnya.
Maka Musa memanggil siapa? Harun. Karena masalahnya Harun yang diamanahi kan untuk menjaga akidah Bani Israel hanya 40 hari saja. Walaqad qala lahum Harun min qablu, ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni ati'u amri. Sebenarnya Harun sebelum kedatangan Nabi Musa, ketika melihat mereka mulai berpaling dari ajaran Musa dan terpengaruh dengan Samiri, Harun ini sempat kemudian mendakwai Bani Israel dan mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah, bukan itu, yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Tapi lihat jawaban mereka Bani Israel kepada Harun, qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami tidak akan meninggalkan patung anak sapi ini, tetapi tetap kami akan menyembahnya sampai datang Musa, dan kami akan katakan apakah ini Tuhan atau bukan. Jadi Bani Israel terpecah menjadi dua. Ada yang memang menerima nasihat Harun, mereka tidak mau menyembah. Ada yang membangkang nasihat Harun, bahkan berani untuk membunuh Harun kalau tetap melarang mereka. Sampai seperti itu. Bani Israel itu sampai mengancam nabinya mau dibunuh. Bahkan lebih daripada itu, Samiri mengatakan apa? Lihat Musa itu jauh-jauh ke Bukit Sina mencari Tuhannya. Loh, Tuhannya ada di sini katanya. Nauzubillah. Masa mengatakan Musa kepada Musa seperti itu? Musa salah cari Tuhan jauh-jauh ke Bukit Sina padahal Tuhannya ada di sini katanya. Dia lupa bahwa Tuhannya di sini katanya. Ini kan pelecehan kepada Nabi, ikhwan. Sudah Musa diejek, kemudian Harun diancam dibunuh, luar biasa Bani Israel ini. Maka Musa pun memanggil Harun dan mengatakan, qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dhallu. Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka tersesat? Kenapa kau diam saja? Lihat 70 ribu nyembah patung anak sapi. Kemana saja kau ketika aku tinggalkan? Kemudian Musa mengatakan, ala tattabi'ani afa asaita amri. Kemudian Musa mengatakan, wahai Harun, apakah engkau hendak melanggar perintahku? Apakah engkau tidak mau mengikuti seluruh ajaranku? Qala ya yabna la ta'khud bilihyati wala birasi. Jadi Musa itu ketika memanggil Harun, Harun kan janggutnya panjang. Ya. Rambutnya agak panjang. Ditarik itu janggut Nabi Harun sama Musa. Ya, ini janggutnya diambil tangan kiri, tangan kanannya ambil rambutnya dijambak seperti ini. Kemudian mengatakan, kemana saja kau? Kenapa kau sesatkan mereka? Lihat marahnya Musa kepada Harun. Ya, begitu orang marah ya, menjambak-jambak kan. Harun mengatakan, wahai putra ibu, maksudnya kita ini satu kandung, saudara kandung. Harun lembut orangnya. Tolong jangan kau tarik janggutku, jangan pula kau jambak rambutku. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata kepadaku, inni khasyitu an taqula farraqta baini wa baina bani Israel wa lam tarkub qawli. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata kepadaku atau menuduhku, wahai Musa, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak memelihara amanatku. Aku hanya takut bahwa engkau akan mengatakan, jangan-jangan kau ini menuduhku bahwa dengan membiarkan mereka tersesat, bahwa pengaruh lebih besar dari Bani Israel daripada diriku, kemudian aku ingin mengambil pengaruh mereka. Tidak, kata Nabi Harun. Aku sudah berusaha mendakwai mereka, tapi mereka mengancam membunuhku. Subhanallah. Dan ini pentingnya, seandainya Nabi Harun ikut dengan Musa, apa yang terjadi? Semua Bani Israel kufur dengan Samiri kan? Tapi karena ada Harun di situ, masih ada rem di situ, sehingga ada sebagian yang kufur, ada yang tidak kan? Maka pentingnya dalam sebuah tempat itu harus ada ustaz di situ. Ada kiai di situ, ada tuan guru di situ, supaya bisa menjaga akidah umat. Kemudian setelah Musa berkata dengan Harun, sekarang dipanggil siapa? Samiri. Inilah tokoh besarnya yang menyesatkan Bani Israel. Dipanggilnya Samiri dan mengatakan, ya Samiri, fama khatbuka ya Samiri.
apa yang mendorongmu berbuat demikian wahai Samir? Kenapa kau sesatkan Bani Israel sebanyak itu? Qala basartu bima lam yabsur bi. Faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samir menjawab, aku melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat manusia. Kemudian aku mengambil segenggam tanah bekas jejak Rasul, maksudnya bekas kudanya Jibril, lalu aku lempar ke dalam mulut patung anak sapi itu, tiba-tiba dia mengeluarkan suara. Aku lakukan demikian wahai Musa karena nafsuku yang mendorongku. Enak kali itu jawabannya. Kenapa kau sesatkan Bani Israel? Tak tahu Musa, hawa nafsuku yang mendorongku. Kan enak itu jawabannya. Ya, kurang ajar Samir ini. Maka Musa pun mengutuk Samiri dan mengatakan, "Fadhhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas wa innalaka mau'idan lan tukhlafahu wanzur ila ilahika alladhi dhalla 'alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa." Musa berkata kepada Samiri, "Pergilah engkau. Sesungguhnya dalam kehidupan dunia engkau hanya dapat mengatakan jangan sentuh aku. Engkau pasti mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari. Lihatlah Tuhanmu, maksudnya patung anak sapi itu yang telah engkau sembah. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke lautan." Artinya Musa mengatakan, "Wahai Samiri, aku akan berdoa kepada Allah semoga Allah mengutuk kamu. Pergi ke mana saja, tidak ada satu orang yang akan mendekatimu. Setiap ada orang yang mendekatimu, maka engkau akan mengatakan jangan dekat-dekat aku, dan manusia pun tidak akan dekat denganmu, dan engkau akan hidup sendirian selamanya." Subhanallah, doanya Nabi pasti terijabah. Akhirnya kemudian Samiri diusir. Walaupun ada yang berpendapat jangan-jangan karena Quran tidak menjelaskan ataupun hadis Rasul tentang kematian Samiri, ada yang kemudian berlogika bahwa Samiri adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Tapi ini pendapat yang lemah. Samiri bukan Dajjal. Samiri bukan Ibnu Sayyid. Ibnu Sayyid bukan Dajjal. Samiri sendiri, Ibnu Sayyid sendiri, Dajjal sendiri. Itulah kisah Samiri. Kalau kita membaca surah Al-Arafnya juga banyak ibrah dan pelajaran. Sekali lagi, kisah itu bukan hanya didengar, tetapi fa'tabiru ya ulil absar. Ambil ibrah. Ibrah itu diambil dari ubur. Ubur itu perjalanan antara belakang sampai ke depan. Jadi kisah-kisah dulu itu terus akan berjalan, dikisahkan sampai hari ini, bahkan sampai kelak. Dan itu banyak pelajaran bagi kehidupan kita tentang kisah Samiri dan kisah-kisah yang dituangkan dalam Al-Quran yang begitu banyak, hampir sepertiga Al-Quran menceritakan tentang banyak kisah orang-orang terdahulu, tentunya tidak lain dan bukan untuk diambil pelajaran dan ibrah bagi kehidupan kita selama hidup di dunia. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.